Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU13 bersama saya Siti Nadira Khalid. NGO Solidariti Anak Muda Malaysia SAMM mendakwa penetapan tarikh undi awal pada 30 April iaitu kira-kira 5 hari sebelum undi biasa pada 5 Mei adalah tidak wajar. Pengarah propaganda SAMM Edi Nur Ridwan berkata, pihaknya juga melahirkan kebimbangan terhadap apa yang dipersoal banyak pihak berhubung kemungkinan berlaku pengundian lebih sekali. Justru katanya, SAMM menuntut SPR supaya menetapkan semula tarikh undi awal sekurang-kurangnya pada 2 Mei atau lebih lewat dari tarikh tersebut sebelum hari pengundian biasa bagi menutup segala ruang manipulasi. Seorang lelaki mendakwa dirinya seorang kaki tangan di Jabatan Perdana Menteri mendakwa telah dibelasah oleh seorang pemimpin kanan UMNO. Lelaki tersebut yang juga berstatus ketua cawangan UMNO itu mendakwa kejadian itu berlaku di Putrajaya pada 5 April lalu pada sekitar jam 11.30 pagi. Ekoran itu juga mangsa telah membuat satu laporan polis terhadap pemimpin kanan UMNO itu di IPD Putrajaya pada hari yang sama. Dalam salinan laporan polis yang dihantar kepada media, pengadu mendakwa telah pergi ke pejabat pemimpin UMNO itu pada hari tersebut untuk mengadu masalah yang dihadapinya. Mangsa juga mendakwa sedang menimbang untuk membawa kes itu kepada Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Sekian saja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami akan melaporkan daripada perspektif yang sebenar.